السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، Abu Auni dan Wan MZHF Asina Abdul Aziz Bonzer Paria Nordin Sabir Hassan Faris Mispa sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah sekalian yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atikah Azali, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Renungan kita pada malam ni tafsir surah Nisa ayat ke-22 dan 23. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong rujuk pada jilid yang kedua muka surat 389. Ini tafsir Ibn Katsir yang biru ni, jilid kedua muka surat 349, ayat ke-22 dan 23, iaitu golongan yang diharamkan untuk kita mengahwininya, wanita-wanita yang dikategorikan sebagai pengharaman mutlak untuk dikahwini oleh seseorang lelaki. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Ayat yang ke-22. Dan janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang terlampau. Sungguhnya buatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Dan diharamkan ke atasmu mengahwini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapamu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan di saudara-saudaramu yang laki, anak-anak perempuan di saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu iaitu mertua, anak-anak isterimu dalam pemeliharaanmu iaitu anak tiri dan isteri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa untuk kamu mengahwininya. Dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu, iaitu menantu, dan menghimpun dalam perkahwinan dua perempuan yang bersara, kecuali yang telah terjadi pada masa yang lampau. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan berapa bentuk perkara yang berkaitan dengan perkahwinan, dan Allah telah menyifatkan perkahwinan itu sebagai misalkan ghaliza, iaitulah satu perjanjian yang berat, perjanjian yang memiliki nilai tertentu yang perlu ditunaikan, dan janganlah dipandang remeh pada perkara tersebut. Kemudian pada muka surat 357, huraian oleh Al-Imam Ibn Kathir, dan janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayahmu. Allah mengharamkan kamu menikahi isteri-isteri para bapa sebagai penghormatan dan kemuliaan serta penghargaan bagi mereka, bahawasanya tidak layak dicampur, dikahwini selepas mereka, sehingga perkara itu diharamkan bagi seorang anak walau sekadar akad, yang merupakan perkara yang diijma'kan oleh para ulama. Ibnu Abi Hatim berkata, dari Adi bin Thabit, dari seorang lelaki Ansar, dia berkata, ketika ya tuan-tuan dan hati ni kesilap Ruhaya Tarim, Cikgu Ruhaya, Tafsir Ibn Katsir, jilid kedua. Baik, Ibn Abi Hatim berkata, dari Adi bin Sabit, dari seorang lelaki Ansar, dia berkata, ketika Abu Qais bin bin Al-Aslad wafat, dia adalah seorang yang saleh di kalangan Ansar. Maka puteranya iaitu Qais
melamar isinya itu. Ini peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang bernama Abul Qais bin Al-Aslad wafat, salah seorang sahabat Nabi yang sangat saleh. Maka putranya, salah seorang putranya telah pun meminang makciknya, ibu tirinya. Maka makciknya itu mengatakan, aku menganggapmu wahai wahai anakku, aku menganggap engkau ni sebagai seorang daripada anak aku, dan kau seorang yang saleh di kalangan orang Ansar. Kerana aku datang kepada Nabi lalu bercerita kepada baginda, sungguhnya Abu Qais telah wafat. Maka baginda berkata dengan kata-kata bahawa apa yang kau sebutkan itu adalah kebenaran wahai perempuan. Muslim-muslimat rahmatin dikasih sekalian. Aku melanjutkan, sungguhnya Qais putranya melamarku padahal dia adalah seorang yang saleh dengan kaumnya, dan aku menganggap dia sebagai anak. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sabda, pulanglah ke rumahmu. Kemudian Allah pun menurunkan ayat, wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa illa ma kad salaf, iaitu janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh bapamu kecuali yang telah lalu, sebagaimana firmannya, wa antajma'u baina ukhtaini illa ma kad salaf. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahawa orang jahiliyah mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah kecuali lah perbuatan menikahi isteri kepada ayah, dan menikahi wanita dan saudara perempuannya sekaligus. Lalu Allah menurunkan ayat ini, wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa illa ma kad salaf. Walau bagaimanapun ayat ini diharamkan, mengharamkan umat ini, dan perkahwinan dengan ayah, perkahwinan dengan isteri kepada ayah ini satu buatan yang keji, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Perkataan yang sesuai untuk dinyatakan kepada orang berkahwin dengan isteri pada ayahnya adalah seperti zina sebenarnya, dan ia memang satu buatan diharamkan. Pelakunya merupakan pelaku yang melakukan buatan yang murtad sebenarnya dan layak dihukum bunuh. Kerana bila kita melihat dalam hadis Nabi SAW, sebagai contohnya riwayat Imam Ahmad daripada Al-Bara' bin Azib, dari pakciknya iaitu Abu Burdah, daripada Ibnu Umar, yang pernah Nabi SAW utuskan kepada seseorang yang telah mengahwini isteri ayahnya dan Nabi telah menyifatkan buatan itu buatan murtad, maka hendaklah pelakunya dikenakan hukuman bunuh dan hartanya diambil oleh Baitul Mal. Makna begitu tegas sekali buatan yang dilakukan oleh seorang itu apabila dia berkahwin dengan isteri pada ayahnya sendiri. Muslim-muslimat rahmati dan dikasih sekalian. Jadi dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan makta. Makta ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia merujuk kepada buda. Buda ni satu benda yang sangat dibenci oleh Allah SWT, perkara yang sangat dimurkai dan membawa kebencian kepada ayahnya sendiri. Kerana kalau seseorang itu berkahwin dengan janda, kata para ulama tafsir, para ulama fuqaha, seorang berkahwin dengan janda yang pernah dikahwini oleh seseorang lelaki sebelum itu, tentulah perasaan lelaki ini terhadap bekas suami isterinya itu perasaan benci, marah, tidak suka, bahkan kalau melihat gambarnya pun tidak senang. Maka apatah lagi kalau dia berkahwin dengan isteri pada ayahnya, na'uzubillahi min zalik, tentulah perbuatan tersebut boleh membawa kebencian terhadap ayahnya sendiri. Dan Islam datang untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Satu daripada makasih Quran yang kita fahami adalah mewujudkan pertautan, perhubungan di antara seseorang dengan keluarganya sendiri. Baik, muslim-musliman rahmati dan dikasih sekalian. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ayat yang dinyatakan di sini, bahawa permasalahan yang berlaku, para fuqaha menguraikan, para ulama sepakat tentang haramnya wanita yang telah disetubuhi oleh ayahnya, baik dengan perkahwinan ataupun hamba sebagai hamba sahaya ataupun pernikahan secara syubha. Syubha ni sebagai contohnya, tuan-tuan, seorang lelaki berkahwin di satu daerah, kemudian ayahnya itu pun berpisah daripada ibunya, kemudian ayahnya meninggal dunia. Jadi si anak ni tak tahu kat daerah tersebut yang mana satu ibunya. Tak ada cara untuk trace yang mana ibunya. Maka dalam keadaan itu, kata para ulama, hendaklah dia menjauhi tempat tersebut, daerah itu, kerana ia dianggap sebagai satu bentuk syubha, nikah syubha yang berlaku di antara ayah dengan mana-mana perempuan di situ. Bimbang kalau dia terkahwin dengan ibunya sendiri ke, bimbang kalau dia terkahwin dengan adik-beradik yang daripada yang lahir daripada ibunya itu ke, maka ini yang dipanggil sebagai nikah sebagai satu pengharaman kerana syubha. Namun mereka beza pendapat tentang wanita yang pernah bersama dengan ayahnya dengan penuh syahwat tanpa disetubuhi atau memandang satu yang tidak dihalalkan pada wanita tersebut,
sekiranya wanita itu adalah wanita lain. Menurut Imam Ahmad, wanita tersebut tetap diharamkan dalam keadaan seperti itu. Artinya, sebagai contoh, tuan-tuan dimulihkan Allah sekalian, apabila seseorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, kemudian tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, ayah ni, lelaki ni tidak sempat bersetubuh dengan wanita yang dikahwini itu. Jadi inilah yang dimaksudkan. Jadi bila memandang satu yang tidak dihalalkan pada wanita tersebut, sekiranya wanita itu adalah wanita lain, menurut Imam Ahmad, wanita tersebut tetap diharamkan dalam keadaan demikian. Kerana bila ayah seorang lelaki telah melihat wanita itu dengan penuh rasa syahwat, maka tentulah tidak berapa tepat, tidak berapa sesuai untuk lelaki itu mengahwini wanita yang pernah dilihat oleh ayahnya, walaupun tidak menjadi ibunya, walaupun diceraikan oleh ayahnya sebelum berlaku apa-apa perhubungan antara lelaki dan perempuan. Muslim-muslim rahmati dan dikasih sekalian, berkenaan dengan hal ini, kalau kita lihat, jangan kita lupa pada perbincangan yang lalu, bila Allah SWT menerangkan kepada kita, ini merupakan satu lanjutan dari pembatalan dan larangan yang merupakan teguran Allah, amalan jahiliah yang berlaku di masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi mula daripada ayat 19 dan hingga 21 yang lalu yang telah kita bincangkan, Allah melarang mempusakai seseorang perempuan dengan jalan paksa, menyusahkan mereka, wala ta'dhuluhunna, dan jangan mengambil kembali mas kahwin yang telah dijanjikan. Dan kali ini larangan lebih tegas berkesinambungan daripada arahan Allah ini, adat buruk yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu, iaitulah berkahwin dengan bekas isteri kepada ayah. Jadi tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, tidak juga dihalalkan bagimu menikahi bekas isteri ayahmu. Kerana itu, wahai orang yang beriman, jangan kamu melakukan praktik buruk yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat jahiliah, iaitu menikahi apa sahaja yang merupakan iaitu wanita-wanita yang telah dinikahi walaupun terbatas dalam bentuk akad nikah yang sahih dan belum digauli sebagai suami isteri oleh ayah-ayahmu, baik ayah yang langsung maupun datuk, baik dari sisi ayah kamu ataupun ibu kamu. Jadi kita dilarang untuk berkahwin dengan seseorang perempuan yang pernah mempunyai hubungan sama ada dengan akad nikah, sama ada dah bersama atau belum dengan ayah kita, datuk kita, dan begitu juga ayah sebelah ibu, iaitu datuk kita sebenarnya. Dalam Islam, datuk di sebelah ayah ataupun ibu tetap dianggap sebagai seolah macam ayah kita. Maka setiap mereka ni bila telah mempunyai akad nikah dengan mana perempuan walaupun belum sama dengannya, maka itu menjadi satu larangan kepada seseorang lelaki untuk berkahwin dengan seseorang perempuan yang pernah dinikahkan dengan ayah ataupun datuk kita. Jadi Allah menyeksa mereka yang telah pun melakukan atau mempertahankan pernikahan macam tu, kerana sungguhnya buatan itu sejak dahulu lagi dipahami dengan perkataan kana. Kana ni dalam bahasa Arab, kalau kita pelajari, merujuk kepada satu amalan yang keji, pengukuhan, iaitu seburuk-buruk perkara. Manakah ha'aba'ukum diterjemahkan dengan apa yang dinikahi, menggunakan apa bukan siapa. Kerana ini maksud melarang pernikahan yang begitu telah berlangsung, yang telah berlangsung akad nikah. Jadi pada tujuannya, pada kalau kita perhati, akad bukan pada siapa yang dikahwini. Memang kata nikah dapat bererti akad dan dapat bererti hubungan, sehubungan laki dan perempuan. Keduanya digunakan oleh Quran. Jadi hubungan seks tidaklah terjadi tanpa kehadiran siapa yang dinikahi. Sedangkan akad nikah dapat sah walaupun salah satu pasangan tidak hadir. Jadi itu sebab Allah menggunakan perkataan di sini, perkataan manakah aba'ukum. Dan kemudian kalau kita perhatikan, Allah menggunakan ayat illa ma kad salaf, kecuali apa yang telah lalu. Jadi seandainya kalau digunakan di situ ma wala tankihu man nakaha aba'ukum minan nisa illa ma kad salaf, maka kalau kita lihat di sudut bahasa dan digunakan perkataan siapa, maka dapat difahami bahawa yang telah menikahi bekas ibu tirinya masih dapat mempertahankan pernikahan. Jadi Allah menggunakan perkataan di sini wala tankihu ma nakaha aba'ukum, itu lebih sesuai bagi merujuk larangan itu mutlak. Kalau ia berlaku dahulu kemudian semuanya tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi ayat ini menggunakan kata apa, maka yang telah lalu itu adalah waktunya, dan selama waktu pernikahan yang tadinya diizinkan telah lalu, maka sekarang izin itu tidak ada lagi. Dengan demikian, jika masih ada pernikahan seperti itu, maka segera wajib dihentikan.
Jadi sebagaimana dijelaskan bahawa anak haram menikahi bekas isteri bapanya walaupun pernikahan itu baru sampai pada batas akad nikah. Walaupun seorang lelaki diijab kabulkan dengan diakad nikahkan dengan seorang perempuan kemudian tidak bersama, katalah si ayah itu meninggal dunia sebelum terjadi perhubungan, maka ibu, maka perempuan itu telah menjadi ibu kepada seseorang lelaki yang tidak boleh dikahwini olehnya. Jadi di kalangan ulama timbul perbincangan, apakah tidak dilarang seorang anak menikahi wanita yang pernah melakukan hubungan seks dengan ayahnya dengan cara yang tidak sah, iaitu berzina sebagai contoh. Mazhab Malik dan juga Syafi'i berpendapat bahawa perzinaan tidak menyebabkan pengharaman, dan dengan itu bila hubungan seks terjadi di luar pernikahan yang sah maka tidak adalah halangan bagi anak untuk menikahi wanita yang pernah dizinai oleh ayahnya. Demikian juga ayah tidak larang menikahi seorang wanita yang pernah dizinai oleh puteranya. Jadi sebenarnya adat buruk itu termasuk yang dikecam oleh sebahagian masyarakat jahiliah. Kerana itu mereka menamakan, orang Arab ni, orang jahiliah pun menamakan anak yang lahir daripada bekas isteri ayah, seorang yang berkahwin dengan bekas isteri ayahnya, maka anak itu dipanggil dengan makit, makitan, iaitu pernikahan itu adalah pernikahan yang sifatnya al-maktu. Al-maktu ni makna al-bughdu, yang dibenci oleh Allah SWT, dihina dan mengundang persisihan, pergaduhan dan sebagainya. Kemudian ayat ke-23 Allah menyatakan harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min radha'ah. Ni ayat merupakan golongan yang diharamkan oleh Allah untuk dikahwini, 13 golongan campur dengan yang atas tadi, 14 golongan, 14 jenis wanita yang diharamkan untuk seorang lelaki berkahwin dengannya. Jadi tuan-tuan, pada ayat yang lalu disebutkan adanya izin untuk menikahi wanita yang disenangi oleh seorang lelaki, sama ada 2, 3 ataupun 4. Jadi izin untuk menikahi wanita yang disenangi kemudian dikecualikan, ada yang berkaitan dengan menikahi wanita yang selama itu adat dibenarkan, dan itulah dia antara lain yang dihuraikan oleh ayat yang lalu. Jadi dalam ayat ini dan ayat berikutnya dihuraikan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi walaupun larangan itu bukan lahir kerana dipraktikkan dalam masyarakat, tapi ia tidak selari dengan fitrah manusia. Jadi di sini dapat difahami mengapa larangan ayat ini, ayat ini tidak digabungkan dengan kelompok ayat yang kita bincangkan sekarang. Di samping itu, untuk meletakkan betapa buruknya kebiasaan yang mereka praktikkan itu. Jadi kalau yang pertama tadi ia berkaitan dengan orang Arab, setengah orang Arab melakukannya sebelum Islam, dilarang oleh Islam. Yang berikutnya yang 13 wanita ini lagi, 13 jenis wanita ini diletakkan pada ayat yang berbeza kerana ia memang tidak selari langsung dengan fitrah manusia, sama ada orang Arab jahiliah ataupun selepas datangnya Islam. Semua orang tidak akan melakukan perkara tersebut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dibezakan kebersamaan ayat ini daripada ayat 22, berbeza daripada ayat 23 dalam konteks ketidakserasiannya untuk diletakkan bersama-sama. Itu maksud yang dikemukakan oleh para ulama tafsir. Jadi diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibu kamu, baik ibu kandung ataupun ibu daripada ayah, ayah kandung kamu, maknanya nenek lah tuan-tuan ya, anak-anak kamu termasuk cucu kamu yang perempuan dan anak perempuan cucu, maknanya keturunan daripada atas sampai ke bawah, wanita-wanita itu diharamkan untuk kita mengahwininya. Kemudian saudaramu yang perempuan, sama ada iaitu semua wanita memiliki hubungan dengan bapa dari segi asal-usul kelahiran, ibu, baik bapa, ibu bapa mahupun salah hanya satu daripadanya. Demikian juga halnya dengan saudara-saudara ibu kamu yang perempuan, itu makcik kamu, anak-anak perempuan daripada saudara-saudara kamu yang laki, sekandung ataupun tidak. Demikian juga anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan. Inilah 7 golongan yang diharamkan dikahwini kerana keturunan. Kemudian dihuraikan pula yang diharamkan dikahwini kerana faktor luaran, yang dimulakan dengan menyebut ibu-ibu yang menyusui kamu, yang menyusukan kamu, kerana persamaan dengan ibu dari menyusukan, sehingga semua wanita yang pernah menyusu daripada seorang anak dengan penyusuan yang memenuhi syarat ditetapkan oleh Allah Rasulnya, maka ia sama dengan ibu kandung. Jadi adik-beradik susuan yang berkaitan ini pun diharamkan oleh Allah ke atas seorang lelaki untuk dikahwini. Demikian juga diharam dinikahi semua wanita yang berhubungan keibuan dengan ibu susu itu, baik kerana keturunan ataupun kerana penyusuan, seperti mana yang disebut dalam kitab-kitab fiqh berdasarkan kepada hadis
Nabi telah menyatakan yahrumu min radha'i ma yahrumu min nasab, diharamkan kerana persusuan apa yang diharamkan kerana nasab. Inna radha'a tuharrimu ma tuharrimu wiladah, semuanya penyusuan dapat mengharamkan apa yang diharamkan dengan sebab nasab. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan wanita yang diharamkan untuk kita mengahwininya. Tuan-tuan yang boleh kat Allah sekalian. Jadi, berkenaan dengan hal ini, kita melihat ketelitian bagaimana Allah SWT menyusun satu demi satu dengan sistematik sekali. Jadi, ayat ini disusun dan merujuk kepada siapa yang diharam dikahwini, maka tidak dapat disangkal bahawa menyusun urutan seperti itu walau bagi seseorang ilmuwan merupakan satu yang bukannya mudah. Tuan-tuan tengok turutan ni, ya, kalau kita perhatikan ayat yang digunakan oleh Allah ni, satu-satu-satu dimulakan lelaki diakhiri dengan perempuan. Hurimat alaikum ummahatukum banatukum wa khawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati ardhanakum. Susunannya sangat sistematik, tuan-tuan. Ini merujuk kepada penggunaan satu metod yang sangat kemas dan sangat teliti dan tidak mungkin dibuat oleh manusia biasa. Tentulah Al-Quran datang daripada Allah SWT yang Maha Berkuasa. Kalau kita perhatikan bahawa turutan seperti ini tak mudah untuk kita datangkan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Apatah lagi disampaikan, dibacakan Nabi secara spontan ketika turunnya kepada orang Arab pada masa itu, kepada para sahabat, kepada mereka yang mendengar bacaan ini. Mereka kagum melihat susunannya sangat indah, bagaimana konteksnya letakkan begitu teliti oleh Allah SWT. Jadi perhatikanlah bagaimana menghuraikan 14 golongan yang berbeza-beza sebagaimana penyebutan kelompok satu demi satu sedemikian rupa. Perhatikan pula bagaimana ayat itu menghuraikan kelompok-kelompok itu secara konsisten dengan mendahulukan penyebutan lelaki dan atas perempuan. Begitu juga menyebut anak perempuan saudara lelaki sebelum anak perempuan saudara perempuan, dan menyebut hubungan kekerabatan dengan menyebut suami sebelum menyebut kekerabatan dengan isteri, sambil mendahulukan yang laki atas perempuan. Sungguh sistematik itu tidak mungkin dapat disusun secara spontan oleh sesiapa pun melainkan ia datang daripada Allah SWT. Jadi ayat ini ditujukan kepada lelaki, walaupun demikian ia secara terbalik ditujukan kepada perempuan juga. Jadi seorang perempuan pun tidak, bagaimana ayat ini ditujukan kepada perempuan, maka perempuan tersebut tidak boleh berkahwin dengan lelaki, difahami secara lawannya, opposite-nya. Jadi pada ayat ini berkata, anak lelaki diharamkan bagi kamu menikahi ibu kamu. Maka pada waktu itu juga mengandungi pesan pada perempuan, diharamkan baginya untuk mengahwini ayahnya. Jadi tidak disebutkan perempuan secara maknanya ayat ini menyebut tentang lelaki, bukan saja kerana kebiasaan Quran menggunakan redaksi yang menunjukkan kepada lelaki untuk kedua jenis kelamin, kedua jenis gender, tetapi kali ini boleh jadi mengisyaratkan bahawa pada umumnya pernikahan didahului oleh sifat aktif lelaki yang mana bermula dengan meminang, melamar, merisik. Maka dengan sebab itulah ayat ini tujukan kepada orang lelaki, kata para ulama tafsir. Jadi Allah mengharamkan pernikahan dengan siapa sahaja yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dengannya. Beberapa ulama menegaskan bahawa pernikahan antara keluarga dekat dapat melahirkan keturunan yang lemah. Ini seperti disebut oleh Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Mana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menyuruh umat Islam untuk berkahwin jauh. Carilah orang-orang yang jauh, jangan cari orang dekat. Maka Imam Ghazali membawa riwayat yang mengatakan bahawa perkahwinan yang daripada keluarga yang dekat akan melahirkan anak yang lemah. Hadis ini riwayat Ibrahim Al-Harbi. Tetapi tuan-tuan, kefahaman kepada katakan ini tidak boleh difahami secara mutlak. Sayyidina Umar melarang perkahwinan dekat bagi menyuruh umat Islam membesarkan jaringan perhubungan network mereka dengan orang-orang luar. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasih sekalian, kalau diperhatikan keluarga Nabi sendiri pun, sebagai contohnya Nabi mengahwinkan puteri yang tercinta Fatimah Az-Zahra dengan sepupu baginda iaitu Ali bin Abi Talib. Kalaulah perkahwinan golongan dekat ni tidak digalakkan oleh Islam, tentu Nabi tidak melakukan demikian. Jadi yang dimaksudkan larangan ini iaitu jangan kahwin terlalu dekat, kata Al-Imam Ghazali. Ia tidak boleh difahami secara mutlak. Mana larangan di sini, kalau dapat orang lebih jauh lebih elok, kerana pada hakikatnya dengan perkahwinan itu adalah untuk memperluaskan hubungan kekeluargaan, mempereratkan hubungan antara kerabat dan mewujudkan satu rangkaian yang lebih kukuh dalam masyarakat. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Jadi ayat ini melarang mutlak 14 golongan untuk dikahwini, tapi
Walaupun demikian, ada di kalangan para ulama Islam yang menjelaskan tidak menggalakkan perkahwinan dekat dengan orang dekat. Itu lebih merujuk kepada mungkin bila dekat dengan orang itu, ia mungkin boleh menyebabkan tiada kemesraan ataupun tiada rasa perhubungan dengan orang yang baru. Maka ini dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Wallahu'alam tuan. Jadi yang diharam dinikahkan kerana faktor-faktor luaran, kerana kedudukan mereka macam anak, macam saudara, macam ibu kandung, yang mana Allah menyatakan wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'ah. Ini adalah golongan yang menyusukan seseorang, lalu mereka menjadi seperti ibu kandung kita sendiri. Para ulama mazhab Maliki dan juga Hanafi menilai bahawa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan. Penyusuan mutlak, sekali ke, dua kali ke, terus mengharamkan perkahwinan. Cuma dalam mazhab Syafi'i dan juga Hanbali meletakkan hukum terjadi penyusuan itu sekiranya 5 kali penyusuan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang Muslim, tidak haram sekali hisap, penghisapan, ataupun tidak juga pada 2 kali. Maknanya 3 kali ke atas barulah seseorang ibu itu dianggap sebagai ibu susu dan haram untuk dikahwini dia dan juga anak-anaknya, adik-adik susuannya. Jadi ayat ini tidak menyebut juga batas umur yang menyusu sehingga dapat mencakupi siapa sahaja menyusu walaupun telah dewasa. Namun demikian, para ulama berpendapat bahawa penyusuan yang dimaksudkan adalah penyusuan sebelum anak itu berusia 2 tahun. Kerana Allah Taala menjelaskan dalam Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma ar-rida'ah. Jadi penyusuan itu biasanya berlaku di bawah usia 2 tahun, pada waktu itulah darah dagingnya dibentuk. Majoriti para ulama masa lalu termasuk Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i memahami perkataan ar-rida'ah ini menyusukan dalam erti katanya masuk susu dalam rongga anak itu melalui kerongkongnya atau selain daripada kerongkongnya, sama ada dengan cara menghisap atau bukan. Kerana kalau dimasukkan air susu itu sebagai contohnya dengan sudu, terus jolok dan tekaknya masuk tanpa melalui proses penyusuan, ini dipanggil dalam bahasa Arab sebagai al-wajur, pun menyebabkan seseorang anak itu jadi anak susu. Dan mungkin juga berlaku dengan cara as-sa'ut, iaitulah memasukkan susu melalui hidungnya. Sa'ud ke, wajur ke, tetap anak itu menjadi anak susuan apabila dia melebihi tempoh yang jumlah yang telah saya nyatakan tadi, tuan-tuan. Namun demikian, pendapat ini tak disetujui oleh para ulama lain seperti Abu Laith sebagai contohnya, Al-Imam Al-Laith dan sekelompok para ulama lain. Di kalangan ulama moden macam Syekh Dr. Yusuf Qardawi menulis dalam kumpulan fatwanya bahawa pengharaman yang diletakkan oleh Islam ini adalah ibu yang menyusukan sebagaimana dalam ayat surah Nisa yang kita bincangkan ini. Jadi keibuan yang ditegaskan oleh Quran tidak mungkin terjadi dengan minum susu saja, dimasukkan dengan hidung ke atau dimasukkan terus ke dalam tekaknya ke, tapi ini masukkan dengan penyusuan itu lahirnya kasih sayang sehingga yang menyusukan jadi seperti ibunya sendiri, iaitulah dengan cara menghisap, melekat, apa lagi istilah yang digunakannya, ya, dipeluk, ialah sebagaimana seorang ibu memeluk anaknya ketika menyusukan itu. Maka Al-Imam Dr. Yusuf Qardawi menegaskan bahawa ya, bila kita rujuk kepada lafaz yang digunakan oleh Quran dan juga sunnah dengan tegas merujuk bagaimana seseorang anak itu menghisap susu ibunya, maka itulah yang menimbulkan kasih sayang, menimbulkan kemesraan, menimbulkan semangat keibuan dan dengan anaknya sendiri. Dan itulah yang menjadi sebab mengapa pengharaman itu berlaku, pengharaman kena penyusuan. Dan itu sebab dalam masa yang sama Dr. Yusuf Qardawi berpendapat, dan pendapat yang sama juga pernah disebut disuarakan oleh Ibn Hazm, seorang ulama daripada Spain, Andalus, bahawa penyusuan yang mengakibatkan terbitnya hukum seperti ini bila adanya kemesraan perhubungan di antara baby itu dengan ibu yang menyusukannya, iaitu dengan minum, dengan cara seseorang anak minum daripada ibunya, iaitu istilah yang digunakan tuan-tuan, iaitu menyusu, breastfeeding. Jadi bukan dengan cara dimasukkan melalui hidung seperti al-wajur ataupun as-sa'ud yang telah kita jelaskan tadi, iaitu dimasukkan air terus ke dalam jasadnya mungkin dengan drip ke, maka itu tidak termasuk dalam konteks penyusuan, kata Dr. Yusuf Qardawi. Oleh sebab itu dan juga atas pertimbangan yang lain, Imam Al-Qardawi menilai bahawa memberi anak, memberi minum baby ini daripada bank susu tidaklah
menyebabkan berlakunya hukum penyusuan yang menyebabkan pengharaman untuk dikahwini. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, ini adalah perkara berkaitan dengan golongan yang diharamkan untuk dikahwini oleh seorang lelaki, iaitulah dalam konteks penyusuan. Kemudian firman Allah SWT, anak-anak isteri kamu yang dalam penjagaan kamu, menunjukkan bahawa anak-anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan suami dari ibu anak-anak itu tidak haram untuk dinikahi. Memang ada riwayat dinisbahkan kepada Ali bin Abi Talib yang mendukung perkara tersebut, tapi riwayat itu ditolak oleh kebanyakan ulama. Sama ada anak tiri itu dijaga olehnya ataupun tidak, anak tiri itu tetap diharamkan oleh seorang lelaki, oleh Allah ke atas seorang lelaki untuk mengahwininya. Jadi majoriti para ulama berpendapat bahawa penyebutan kata dalam pemeliharaan kamu adalah kerana demikian umum pada waktu itu, sekaligus untuk mengisyaratkan bahawa demikian itulah yang sewajarnya terjadi, iaitu seorang lelaki harus mesti bertanggungjawab mendidik dan memelihara bukan sahaja anak kandungnya tapi anak-anak isteri yang lahir dari suami yang lain, iaitu anak tiri. Dari sisi yang lain, tuan-tuan dan puan-puan boleh kawal sekalian, ayat ini mengisyaratkan bahawa isteri yang merupakan ibu kepada anak-anak tiri itu telah pun mempunyai hubungan seks dengan suaminya yang merupakan bapa tiri anak-anak itu, dan bila belum terjadi hubungan dengan suami daripada ibu anak tiri itu kemudian menceraikan si ibu tiri, maka anak tiri itu dapat dinikahi oleh bekas ayah tirinya. Jadi di sini perbezaan status anak dan ibu tiri. Jika anak seorang ibu telah pun menikah dengan seorang lelaki, maka ibunya tidak lagi dibenarkan bernikah dengan bekas suami anaknya itu. Demi begitu terlaksana akad nikah walaupun belum bercampur. Tapi jika seorang lelaki itu nikah dengan ibu, maka lelaki tersebut masih boleh menikahi anak wanita tersebut dengan dua syarat. Yang pertama, dia belum bercampur dengan wanita itu, dan yang kedua, mereka hendaklah berpisah terlebih dahulu. Kerana dari sudut hukum perbezaan ni tuan-tuan, biasanya ibu dapat berkorban untuk kebahagiaan anak, tetapi tidak sebaliknya. Maka seorang lelaki bila berkahwin dengan seorang perempuan, akad tapi belum bersama dengannya, tiba-tiba dia melihat anak kepada perempuan itu dan jatuh hati kepadanya, ini hukumlah tuan-tuan, ini berlaku atau tidak, kadang-kadang ia berlaku, maka dia boleh berkahwin dengan anak kepada perempuan itu selagi dia belum bersama dengannya, walaupun telah akad nikah ya. Tapi kalau dia akad nikah dengan seorang perempuan, sebaik saja akad nikah belum bersama sekalipun, ibu kepada perempuan itu menjadi ibunya. Ini perbezaan yang berlaku dari sudut hukum tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian Allah berfirman lagi, wa antajma'u bainal ukhtaini ila ma kad salaf, iaitu menghimpunkan dalam satu perkahwinan dua orang perempuan bersaudara. Dan dalam konteks ini Nabi telah menjelaskan tidak dibenarkan menghimpun dalam perkahwinan seorang perempuan dengan saudara perempuan, tidak juga seorang saudara perempuan dengan saudara perempuan ibunya, tidak juga dengan anak perempuan saudaranya yang laki, dan tidak juga dengan anak saudaranya yang perempuan. Jadi perkahwinan yang melibatkan dua orang perempuan, adik-beradik, sama ada adik-beradik seibu, adik-beradik seayah, adik-beradik seibu sebapa, dan juga perempuan itu dengan anak saudaranya, ini diharamkan dalam Islam seperti yang kita sedia maklum. Jadi dalam ayat ini, sekali lagi larangan tersebut disebut dengan menggunakan illa ma kad salaf. Huraian yang dikemukakan sebelum ini, iaitu perlu ditambahkan bahawa pengecualian ini di samping membatalkan kedua perkahwinan yang pernah berlaku pada masa dahulu, dan ia juga melarang pada masa akan datang. Ia mengisyaratkan bahawa anak-anak yang lahir dari perzinaan tersebut tidak harus dinilai sebagai anak zina, tidak juga dengan menisbahkan mereka kepada ibu bapa yang keluarganya menjadi batal. Dengan demikian, pernikahan seperti itu tidak menghalang anak-anak untuk mendapat warisan dengan alasan telah terjadi pernikahan yang tidak sah ataupun anak itu hasil daripada perzinaan. Wallahu'alam. Jadi tuan-tuan di mulia kasihan, ini satu perkara bagaimana kompleks dan lengkapnya Islam bila meletakkan ketapan-ketapan ini, golongan yang haram dikahwini oleh seseorang lelaki, sedangkan di barat mungkin perkara semikian boleh berlaku. Negara yang tidak ada perhubungan dengan wahyu tuan-tuan, umat yang tidak diberitahu, tidak diajar oleh wahyu, maka kecenderungan mereka seperti binatang. Perkara-perkara semikian mungkin dilanggar kerana tidak ada larangan demikian dalam agama mereka. Tapi dalam Islam, Masya Allah, penghormatan kepada seorang perempuan yang pernah dikahwini oleh ayah kita, maka hendaklah kita jaga, kita teruskan.
bagi mengelakkan apa yang telah dijelaskan tadi, kerana ia disebut dalam Islam sebagai maqtan wa sa'a sabila, satu benda yang dibenci oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasih sekalian, di samping itu kita juga belajar bahawa isteri-isteri Nabi ridwanullahi alaihinna juga haram dikahwini oleh mana-mana lelaki selepas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana isteri-isteri Nabi ni kedudukan mereka seperti ibu-ibu kita sendiri. Walaupun Rasulullah SAW itu bukanlah kepada bapa kita, makana Muhammad abu hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, Nabi itu bukanlah bapa kepada seseorang kamu, tetapi kedudukan Nabi lebih tinggi daripada kedudukan bapa kita sendiri. Kalau bapa kita menyediakan untuk kita keduniaan, tapi Rasulullah SAW menyediakan untuk kita akhirat, maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah SWT pengharaman berkahwin ke atas wanita-wanita yang dalam 14 golongan yang telah nyatakan ini. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada malam esok dengan izin Allah SWT untuk huraian ayat berikutnya. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fi lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabit taqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada semua. Kak Long, Syah Nizam, Yad Abdullah, Nuliza Idrus, Juliana, Nuliza Idrus, Ruhaida, Zainal, Azizul, Bia Syafi'i, Rozana Ismail, Ustaz Syafiq Murad, Jazakumullah Khairan, Ruqayya Samad, Mazmu, Unsa Ansi, terima kasih semua. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang telah disampaikan ini, dan panjang-panjangkanlah video ni kepada orang-orang lain keliling kita. InsyaAllah malam esok saya akan huraikan pada ayat ke-24 dan seterusnya. Wallahu'alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sida Sahak, Azab, Basit, Muhammad Fairuz Hassan, Mahani Adam, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.